Sifu sudah share tentang serigala, betul tak? So lepas serigala, Sifu share tentang burung kakak tua, betul? Ah, so last two days Sifu share tentang monyet. Ah, so ini hari you orang nak dengar apa? Apa lagi you orang mau dengar? Okay, Sifu nak tahu. Ada Ayu cakap ular. Dia suka ular, saya tak tahu. Ular itu bukan bab ini. Ular dia akan datang kemudian. Bukan cepat sangat. Ular dia tak cepat keluar. Dia mau tunggu dulu. Okay? So hari ini apa Sifu nak share adalah tentang apa tau? Tentang anjing. Okay, ini anjing. Okay? So you tahu tak? Dekat satu padang pasir. Padang pasir. So itu anjing. Dia ada satu kumpulan tau. Satu kumpulan anjing. So ini anjing dia orang suka pergi luar cari makan. Dia pergi luar cari makan. So satu hari dia orang rasa air kena merentasi ini pasar padang pasir. Dia nak cubalah tengok padang pasir boleh jumpa apa lah. So dia punya kumpulan tau. Setiap kali dia 10 ekor anjing dia satu kumpulan. Dia keluar. So tak balik pun. Tiap-tiap kali pergi satu minggu hilang. Keluar satu minggu, dia sudah banyak kumpulan lah. Keluar hilang, keluar hilang, keluar hilang. So dia orang pun sangat pelik lah. Dia pelik kenapa geng-geng dia masuk saja padang pasir dia hilang terus, tak balik. So satu hari, dia ada dalam kumpulan anjing ini, dia satu raja tau. Oh ini king. Macam itu serigala ada king tau. Ini pun ada anjing king. Ini raja anjing tau. Dia cakap okay, macam itulah. Kalau anak-anak buah saya pergi luar semua tak jadi balik, mesti dia orang tak kuat. Mesti dia tak kuat. So dia cakap I raja, I paling kuat. So biarkan saya pergi. Dia cakap biarkan saya pergi. So I pergi cari mereka, pasti akan jumpa mereka. So dia mau keluar. So sebelum keluar, ini king dia sangat pandai tau. Dia sangat pandai. Dia sedia semua. Dia sedia makanan, sedia camp. Siaplah semua benda dia siap tau. Okay, dia siap makanan, minuman, semua siap dia bawa. Wow, bawa sampai semualah satu beg besar dia bawa. Dia cakap, okay, kita nak pergi. So, lepas dia keluar, okay, hairan tau. Lepas satu minggu pun tak balik. Ini apa, raja anjing pun hilang tau. Hilang. So, then lepas tu dia punya anak buah pun, susah macam tu. Sekarang kita tak tahu macam mana lah. Ini raja pergi pun hilang. So mereka pun buat satu apa, buat satu cadangan lah. Dia cakap kita mau lebih ramai, lebih banyak ini anjing mau pergi, mau cari raja lah sekarang. Bukan cari yang kecil, mau cari raja tau. So bila mereka keluar, tiba-tiba dia jumpa tau, dia jumpa itu king tau. Itu raja king. Dia apa tau, dia sudah mati. Dia mati di tengah itu padang pasir tau. So dia orang pun angkat lah, angkat ini raja king ini. Raja anjing balik. Dia main kampung balik. So dia orang pun mau check tengok apa sebab ini raja king mati tau. So bila dia check dia main barang dia makanan dia bawa, itu minuman dia bawa, semua tak pernah buka pun. Tak pernah pun, because mula-mula mereka ingat ini mati kerana tak ada makanan. Dia padang pasir tak ada makanan, patut dia mati. Tapi tengok itu makanan masih baru, semua masih baru, tak buka pun. Tapi itu raja sudah mati. So dia pun panggil doktor lah, panggil itu doktor anjing datang, tolong cek lah, cek ini raja anjing kenapa dia mati. So bila cek, baru dia orang dapati apa tau. Dia dapati itu raja anjing dia mati kenapa tau? Kerana dia tahan kencing. Faham tak? Dia tahan kencing sampai dia itu toksin dia mati tau. So you tahu kenapa tak? I nak tanya you. You tahu kenapa itu raja anjing dia boleh tahan kencing mati? You tahu? So Sifu bagi tahu you. Because apa? Because you tahu anjing dia biasa dia mau kencing, dia mau cari itu tiang lampu atau tayar tau. So bila pergi padang pasir, dia tak jumpa tiang lampu, tak jumpa tayar. So dia tahan kencing, tahan sampai dia mati. Itu makanan pun tak makan langsung. You faham tak? That's why ini sangat penting tau. Sifu nak bagi tahu you orang, ini adalah satu tabiat. Satu tabiat, satu konsep, satu sikap yang kita kena buang. Kalau kita tak buang yang lama, you tengok, kita akan jadi macam itu raja anjing tau. Bila kita pergi satu keadaan yang totally new, kita sudah tak boleh hidup. Kita sudah tak biasa tau. Tak ada tiang, tak ada itu tayar, kita sudah tak boleh kencing. You faham tak? That's why ini sangat penting. Ini semua adalah berkenaan dengan skill set nombor 3 hari ini.
So si pun nak share di sini. Okay, kita tengok. Okay, hari ini sangat interesting, sangat interesting. Si pun nak share adalah tentang skill set nombor 3, iaitu mendidik, educate. So apa yang kita mahu educate? Kita nak educate konsep. Okay, konsep itu sangat penting. Ah, tadi si pun sudah buat itu cerita itu tentang raja anjing. So kita tengok. Ah, ini benda yang penting. Si pun nak share. Kenapa perubahan diperlukan? Okay, you tengok ah. Kalau kita nak maju berterusan, kebanyakan masa kita perlu mengalami proses perubahan. Kalau tidak, kita tak boleh maju. Kita sampai pada masa mesti mati. Faham tak? Kita tak boleh ubah. Faham? So, kita perlu lupakan masa lampau, habitat dan juga kebiasaan. Ah, jangan lagi mau cari tiang ke, tayar ke. Okay, tak boleh. Okay? Kita mau ubah. Ha, mau lupakan itu masa lampau dan dengan meninggalkan tabiat yang lama. Okay, barulah kita boleh menguasai peluang yang baru. Okay, itu yang kita nak coach. Itu yang kita nak mendidik anak buah kita. Bila dia join Forever, Forever adalah padang pasir. Dia adalah satu peluang yang totally new bagi ramai kawan kita, ramai prospek kita dekat luar yang tak pernah buat business, yang mungkin masih makan gaji. Okay, so kita tengok. Okay, kenapa konsep itu sangat penting? Okay, sebenarnya konsep yang betul menentukan nasib kita. So kalau you tengok betul-betul ah, itu konsep ah akan mempengaruhi tingkah laku kita. Okay, you tengok ah, itu diagram ah, konsep akan mempengaruhi tingkah laku kita dan tingkah laku kita akan membina kelakuan kita dan kelakuan kita akan menentukan nasib kita. Faham tak? So itulah cara. Ah, ha? you biasa you tengok, oh ini orang ya sudah kaya, ini orang sudah berjaya. You ingat dia nasib dia baik. Sebenarnya bukan nasib baik. Sebenarnya adalah konsep dia yang betul yang menyebabkan, yang pengaruhi dia punya tingkah laku, yang membina kelakuan dia, dan kelakuan itu yang menentukan nasib dia. Ha, itu adalah formula dia. Itu sebab ah, ha, kita kena faham, kita tidak dapat mengubahkan arah angin. Tapi kita boleh mengawalkan hala layar. Bila you bawa kapal, you pergi luar, pergi dekat lautan, okay? Itu angin you tak boleh control dah. Angin mau tiup macam mana you tak boleh control. Tapi you, apa yang you boleh buat, you mengawal you punya itu layar. You kawal itu layar, okay? You boleh mengubah you punya kapal nak menuju ke mana, okay? So what the mind can see and conceive, man will achieve, okay? So kita tengok seterusnya. So change, macam mana kita nak ubah? Big environment create big thinking, big thinking create big people. Kalau kita nak jadi orang yang hebat, kita nak jadi orang yang besar, orang yang ada nama, kita perlu satu environment yang bagus. Kenapa? Kalau tanpa satu positive circle, tanpa satu environment yang bagus, kita tak boleh bina thinking yang besar tau. Kalau tak ada thinking besar, macam mana you nak jadi manusia yang besar? Manusia hebat? Tak mungkin. That's why you tengok ini gajah. Nampak ada satu gajah di bawah. Ini gajah kenapa? You kalau you biasa pergi zoo ke, pergi circus ke, you sangat hairan tau. You tengok ini gajah badan begitu besar. Kenapa kaki dia boleh hanya dengan tali yang kecil saja, dengan kayu yang kecil saja, you sudah boleh tangkap itu gajah. Dia sudah tak boleh lepaskan diri. Kalau you betul-betul you tengok gajah ini dengan badan dan kekuatan dia, sekejap saja dia boleh keluar itu kayu. Faham tak? Itu tali terus boleh putus. Tapi kenapa gajah ini dia boleh diikat oleh satu tali yang kecil saja sudah boleh sekat dia daripada larikan diri. Kenapa? Because masa yang lepas. Because gajah ini bila dia dilahirkan, bila dia masih bayi, masih kecil, dia sudah ikat dengan tali yang tebal. So setiap kali dia cuba nak larikan diri, dia mesti luka dan dia rasa sakit. Dan kesakitan ini sudah ditanam dalam otak gajah ini. Sehingga dia sudah besar, dia sudah lupakan diri dia, dia sudah besar. Ini gajah sudah besar. Tapi dalam dia apa yang tanam dalam otak dia, bila dia nak cuba larikan diri, dia mesti sakit, dia mesti luka. Faham tak? Itu yang ada dalam otak dia. Itu sebab ini masa lepas sudah menyekat dia punya masa hadapan. Faham tak? Itu sebab kita kalau nak berjaya, kita kena keluar.
daripada apa yang ditanam dalam otak kita. Okey, supaya kita boleh kita punya apa? Masa hadapan kita tidak disekat. Okey, dan kena sentiasa ingat masa hadapan kita bermula hari ini. Dan hari ini sipu harap kamu semua di sini, dalam 300 lebih orang di sini. So you jangan bagi apa yang ditanam dalam otak you sekat kamu daripada berjaya dalam business forever. Okey? Ini konsep yang penting. So, konsep pertama di sini, tengok. Okay, first thing, you kena tahu, anda adalah boss dekat Forever Living. You adalah boss sendiri. So, commitment you kena bagi. Commitment 3 tahun. 3 years. Jangan datang sini cuba nasib saja atau cuba 1 minggu, cuba 2 minggu. No. Commitment 3 tahun. You sebagai boss, you kena commit 3 tahun dan jangan putus asa. Dan kita kena hadapi cabaran. Okay? Kita nak hadapi, kita nak selesai masa. Because boss dia tak akan pass problem dia bagi yang lain. Contoh you pergi satu shopping mall. Contoh you pergi Parkson. Okay, you jumpa satu promoter. You complain dekat promoter. Promoter cakap apa? Okay, jumpa supervisor saya. So you pergi complain sama supervisor dia. Supervisor cakap apa? Jumpa manager saya. You pergi complain sama manager dia. Apa dia cakap? Dia cakap jumpa sama managing director. So bila masuk managing director, dia tak boleh cakap belakang lagi. Kenapa? Because dia duduk sana, belakang adalah dinding. Betul tak? Dia kena selesai masalah. Itu sebab dia boleh duduk atas managing director. Dia boleh jadi bos kepada yang semua. Itu sebab hari ini, kalau kita nak jadi bos, kita kena hadapi cabaran dan kita kena selesai masalah. Kita tak nak jadi macam itu burung unta. Nampak itu burung unta tak? Bila jumpa masalah, dia punya kepala sorok dalam itu tanah. Macam ini orang, nampak itu orang. Sorok, jumpa bos saya, jumpa supervisor saya, jumpa manager saya. Tak boleh. Okay, so kita kena berhenti cakap negatif. Okay, kalau you mula cakap negatif, you mula minta, boleh I tak mau datang meeting? Boleh I jual sikit? Dan bolehkah saya tak buat 5cc? Betul tak? You mula discount. You mula minta discount untuk kerja-kerja you. Dan good news, ibu nak bagi tahu you. Bila you discount atas kerja you, you akan juga dapat discount atas you punya impian. Maksudnya impian you pun tak akan capai. Because you minta discount, impian pun kena discount lah. You tak akan capai apa yang you nak capai. Faham tak? So ini adalah konsep nombor 1. So konsep nombor 2 adalah, jangan fikirkan diri anda tidak sebaik orang lain. Faham tak? So you tengok, kalau Ina boleh buat, kalau Ayu boleh buat, kalau Sean boleh buat, kalau Jackie boleh buat, kalau Misa boleh buat, so you pun akan boleh buat. Fikir itu. Okay? So unshakable belief in yourself. Okay? Ingat, you are born to be champion. Okay? Kita semua keluar di dunia ini because kita adalah Johan. Kita pernah berlumba dengan berjuta-juta orang. Okay? Untuk jadi Johan. Because bila kita jadi Johan, baru kita boleh lahir dekat dunia ini. Faham tak? Kita kena melalui proses yang sangat panjang sampai kita jumpa. Jumpa itu telur. Baru kita gabung, kita jadi lahir dekat dunia ini. Faham tak? So kita semua di sini, 300 orang di sini, kita semua adalah Johan. Itu sebab macam mana you boleh fikir anda tidak sebaik orang lain. Kita semua adalah Johan. So jangan guna limitasi anda sekarang untuk menilai masa hadapan kejayaan forever anda. Okay, mungkin hari ini you punya gaji tak tinggi. You mungkin gaji 1,000 ke 2,000 ke 3,000. Tapi itu bukan satu benda yang you guna untuk nilai masa hadapan forever. Faham tak? Kita ada jumpa ramai orang yang gagal, orang yang muflis, pengemis, orang yang pekat, orang yang tak boleh bisu pun boleh berjaya di forever. Faham tak? Itu bukan satu limitasi yang nilai kita dekat forever. So you kena yakin penuh. Yakin penuh maksudnya 100%. Bukan 80%, bukan 90%, 100%. Dan bertindak pantas. You kena go action, okay? Ini konsep nombor 2. So konsep nombor 3, jadikan model yang baik, model yang betul. So apa kita boleh buat? Dekat Forever Living, ada satu benda yang sangat kita bersyukur. Kenapa? Because kita boleh belajar tanpa kos.
you boleh belajar dengan kos yang amat rendah. You tak perlu bayar beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu bagi orang dekat luar. You boleh tuntut ilmu dekat forever. That's why sibu nak apa you buat. You kena belajar bersungguh-sungguh. You sudah jimat banyak wang, tapi kita nak you punya apa? Inisiatif. Belajar bersungguh-sungguh, hadiri semua mesyuarat. Okay? Dan kita belajar kenapa? Because kita nak jadi seorang pakar. Kita mau jadi satu profesional. Okay? Jadikan seorang pelajar yang baik. Satu hari nanti, anda akan dapat menjadi seorang pemimpin yang cemerlang. So, semua pemimpin yang cemerlang, mereka pun bermula dari seorang pelajar yang baik. That's why hari ini, kalau you tak mau jadi pelajar yang baik, so sama juga, you jangan minta nak jadi pemimpin yang cemerlang. This is what I want to tell you, okay? The best way to give an order is to set a good example. So kalau you nak pimpin you punya network yang penting, you sendiri kena jadi model. Jangan pakai mulut. Okay, daulah kita dia tak dengar apa kita cakap, dia tengok apa kita buat. Nah, itu yang sangat penting. Okay, so yang last kali, konsep keempat adalah jangan berhenti bertindak. Jangan berhenti. Jangan berhenti share, jangan berhenti sponsor, jangan berhenti sell, jangan berhenti service. Apa saja yang boleh buat kita berjaya, jangan berhenti buat. Okay, kalau kita nak tolong orang, tolong sampai habis. Kalau kita nak jadi kaya, kaya sampai habis. Kalau kita nak buat apa pun, sharing sampai habis, service sampai habis, selling sampai habis, betul tak? Apa pun jangan berhenti, okay? Never quit when people say no. So, sifu sentiasa cakap, empat no belakang mesti satu yes. Okay, the word behind no is always yes. Bila ada empat no, dia mesti satu yes. Empat no, satu yes. Ini adalah mathematic game. You kalau jumpa semakin banyak no, maksudnya itu yes semakin dekat dengan you. Okay? Sentiasa ingat ini. Orang yang berjaya tidak akan putus asa. Orang yang putus asa tidak akan berjaya. Okay? Faham tak? You pilih. You mau putus asa ke you mau berjaya? Okay? Itu atas pilihan kamu semua. Okay? Action is power. Kejayaan tidak mungkin dicapai tanpa bertindak. Okay? So, ini sangat penting. Last kali sifu nak hadiahkan kamu semua adalah kita ada 6 konsep. 6 konsep di sini dan 4 sikap yang betul, okay? So konsep sangat senang, okay? Sifu sudah buat macam satu apa, satu pantun lah. Pantun ni panggil pantun ke sajak, I tak tahu, okay? So yang penting ini buatkan kamu orang semua senang ingat, okay? Saya boleh, saya yakin boleh. Janji komited tidak putus asa, okay? Mendengar, melihat, bertanya dan mencatat. Belajar sepenuh hati selesai cabaran semua, okay? Number 2, abaikan semua masalah negatif. Selalu fikir dan sebut perkara positif. Tukarkan emosi dengan merancang. Kekal momentum tidak tergesa-gesa. Okay? So number 3, mentality boss perlu dibina. Anda bukan pelanggan atau pekerja. Jangan buat apply seperti guli kerana balasan pasti menanti. Okay? So number 4, hormati apply patuhi etika. Bimbing dan sokong downline kemudian. Jaga silaturahim sesama sideline. Ajar berdikari tapi tidak bersendirian. Okay? Number 5, hadiri mesyuarat inisiatif diri. Jadi kepala angkat downline sekali. Hafalkan GP dan NDO. Makin banyak dengar makin mahir diri. Okay? So number 6, segera mencuba produk Touch of Forever. Jangan ragu-ragu tunda lagi. Beranikan diri untuk melangkah keluar. Yakin diri anda pasti menjadi. Okay. Ini adalah 6 konsep yang amat penting. You orang boleh ambil gambar dan hafalkan benda ini. Inilah konsep yang you kena bina dalam hati you. Okay. Sebelum you mula melangkah. Ini langkah pertama untuk berjaya dekat Forever Living. Okay. So, number 2 adalah sikap. Sikap ada 4. 4 lah. 4 peringkat. So, pertama, senarai dan jemput prospek tetapkan maklumat. Teruskan fokus dengan pilihan muktamad, okay? Menaja dan menjual adalah sama penting. Servis lepas jualan meningkatkan keputusan. So, number 2, guna produk jadi testimoni sendiri. Simpan stok cukup kekalkan jualan. Wajib hadir alau parti selalu. Tuntut ilmu tambah pengetahuan, okay? So, number 3, 5 line 5 leader tak boleh kurang. 3 line ke dalam menjadi keutamaan. Rahsia tapak leader begitu senang. Sampai 7 generasi itulah jawapan. Faham tak? Okay? Di sampai 7 ini pun dalam satu topik nanti. Okay? Last, number 4. Upline downline perlu bersatu padu.
ekosistem rapat tidak akan hilang. Kerjasama saling bantu membantu. Harmoni sentiasa pasti semua menang. Okay? So ini adalah last kali ini konsep yang sikap yang Sipu nak hadiah kepada anda semua di sini yang datang, yang sudi hadir ke Depan Yagi pagi ini.